Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Kondisi hari ini di kampung halamanku lagi hujan. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket. Ini adalah Fascon untuk fiber optik. Ini cacahnya seharusnya 2 biji. Dan yang satunya ini seharusnya adalah HTB 2 set. Ini kemarin belinya di Shopee ya. Kita buka satu-satu, dan untuk Fasconnya seperti biasa kita tidak bisa untuk mencobanya karena kalau dicoba harus mengupas HTB, dan untuk HTB-nya nanti kita ceknya nyala power aja. Oke, langsung saja kita buka, dan karena saya menggunakan tangan satu, kita coba lihat. Sekali lagi sambil buka-buka, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan, dan selamat menunggu datangnya beduk maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Ning Gusti Kang Akarya Jagat. Di sini sudah habis, tidak ada apa-apa, tidak ada kertas dan lain-lain, petunjuk penggunaan pun tidak ada karena harusnya ada di sini, tapi ini juga polos. Ini yang boyo kemarin kalau tidak salah 25.000 untuk satu setnya, kalau di lokal saya ini sekitar 30-40.000, bahkan ada yang 50.000. Oke, untuk isinya Fasconnya seperti ini saja, isinya cuma 2. Oke, ini kita singkirkan, dan ternyata isinya sesuai dengan pesanan. Lanjut untuk berikutnya, ini HTB kemarin saya juga dapatnya murah, 71.000. Jadi ini untuk 2 paket. Ini untuk pengirimnya dari sendiri, toko Brilliant ID. Toko Brilliant ID Sidoarjo, biasanya di Dolopo, Jawa Timur. Oke, langsung saja kita buka juga apakah isinya HTB ataukah isinya batu bata. Untuk HTB nya nanti kita cek nyala saja, kita tidak cek connect dengan FO ya, dan juga tidak cek regaman. Kayaknya kita cek nyala adaptor dan lampunya saja. Kalau isinya memang benar-benar HTB, tapi isinya patu ya, Bu. Paketnya lumayan tebel, double worth-nya. Ada 2 paket. Ini yang satu, langsung saja, tidak usah lama-lama. Kalau di sini ada manual booknya, kita tancapkan apakah kedua HTB ini menyala. Masuk adaptornya, power nyala, satunya lagi. Power nyala juga, lumayan. Untuk kedua power ini nyala, cuma nanti kalau terkena beban dari LAN normal apa tidak saya juga kurang tahu, karena juga saya juga pernah sudah punya pengalaman dicoba power nyala, begitu ada beban internet LAN dan FO, ampere adaptornya enggak mencukupi. Ini nyala, langsung saja kita tutup lagi. Artinya kedua paket yang satu box ini aman,
lanjut untuk pot berikutnya kita tancap lagi, apakah test power juga akan menyala. Seharusnya menyala ya, masa ada kore mati. Satu menyala, yang dua juga menyala, kedua-duanya menyala, dua paket ini menyala semuanya. Dan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Apabila ada yang mau ditanyakan, sharing, bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bodo iki ra kaya bodo liyane, tambah sehat, tambah sak kabare, tambah rezekine. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.